Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlognya Mas Bolang. Dan ini masih dalam rangkaian perjalanan saya di Western Australia, salah satu negara bagian yang terbesar di benua Australia. Dan ya, setelah kemarin muter-muter di Rottnest Island, di Fremantle dan beberapa tempat lain, hari ini saya diajak Tom menuju ke Rockingham, salah satu tempat yang letaknya gak jauh kok. Naik mobil dari Port itu cuma sekitar 45 menit aja. Atau teman-teman bisa naik kereta api dari Stasiun Mudok menuju ke sini, itu cuma sekitar 20 menit saja. Dan ya, hari ini kita mau explore beberapa tempat menarik yang ada di Western Australia ini. Salah satunya adalah Rockingham Beach atau Pantai Rockingham. Dan di sini nanti kita akan ikut paket tour dengan Rockingham Wild Encounter, kalau nggak salah, jadi salah satu operator yang ada di sini. Dan buat teman-teman wisatawan muslim, kalian gak perlu khawatir karena di Rockingham ini juga ada restoran muslim, namanya Rockingham Kebab. Ini salah satu toko kebab terbesar juga nih di daerah sini teman-teman. Dan buat kalian kalau mau ibadah, tidak jauh dari pantai Rockingham ini ya, sekitar 5 menit saja berkendara, kita akan ketemu dengan salah satu masjid, Ar-Rukun namanya. Dan masjid ini dibangun oleh teman-teman filantropis dari Malaysia. Jadi sudah aman sekali lah buat kalian kalau mau jalan-jalan ke Rockingham, buat teman-teman muslim ya khususnya. Dan tipikal pantai Rockingham ini adalah pantai yang landai dan ombaknya tidak terlalu besar. Jadi memang asik banget untuk berenang di sini. Atau kalian bisa main kano, bisa main jet ski, atau berenang-berenang saja. Kalian bisa melakukannya di pantai Rockingham ini. Atau kalau kalian ingin duduk-duduk, sekedar duduk-duduk di pinggir pantai, juga tersedia bangku-bangku yang bebas untuk diduduki teman-teman. Jadi kalian bisa menikmati suasana di pantai Rockingham ini dengan bersantai di tempat tersebut. Dan satu hal yang perlu saya ingatkan buat teman-teman yang mau berwisata ke daerah Rockingham ini atau ke Rockingham Beach, kalian wajib jaga kebersihan ya, karena di sini tuh pantainya bersih banget dan memang masyarakat di sini juga menjaga kebersihan. Jadi mereka nggak buang sampah sembarangan teman-teman. Jadi buat kalian yang mau wisata ke sini, kalian juga harus jaga kebersihan di pantai ini. Ya, nggak cuma di sini, di semua tempat yang ada di Indonesia juga kalian harusnya ikut menjaga. Karena ya, kalau pantainya bersih kan asik ya untuk dinikmati teman-teman. Dan sebelum ikut trip dari Rockingham Wild Encounter ini, kita dapat briefing dulu nih teman-teman, bagaimana do and done-nya nanti dalam kapal, ketika nanti ketemu dengan lumba-lumba apa yang harus kita lakukan. Terus nanti akan dibagi beberapa kelompok untuk berenang bersama lumba-lumba di laut lepas yang ada dekat sini teman-teman. Jadi saya sudah nggak sabar untuk menikmati suasana atau untuk berenang bersama lumba-lumba liar yang ada di Rockingham ini. Seru banget ya. Let's go. Probably better. Are you in your car? Are you in your car now? You want me to put them on? Try them on right here, right now, just to make sure.
Nah oke teman-teman, sebuah pengalaman yang luar biasa sekali bisa berenang bareng lumba-lumba langsung dan ini dekat banget teman-teman. Dan ya asik banget menikmati mereka sedang berenang di alam bebas bukan di sebuah akuarium atau tempat sirkus ya teman-teman. Dulu kalau di Banda Neira itu kita sempat lihat dan itu nggak terlalu dekat dan kita nggak bisa berenang juga karena di laut dalam agak-agak serem ya kalau kita berenang di sana teman-teman. Dan ini kita bisa berenang bareng mereka dan ya kru dari Open Trip ini itu juga ramah-ramah teman-teman. Atau Rockingham Wild Encounter ini juga ramah-ramah sekali teman-teman. Kaptennya, terus kru-kru yang menemani kita snorkeling itu tadi. Dan buat teman-teman yang gak bisa berenang, kalian gak usah khawatir. Karena kita akan dalam penjagaan yang ketat. Ya minimal kita bisa ngambang lah teman-teman karena kita akan dipegangin juga satu sama lain, kita harus berpegangan satu sama lain supaya kita nggak terpisah dari rombongan itu. Jadi kalian ikuti aja saran dari pemandu yang ada di sana. Dan ya sepertinya sudah siang dan ini terik banget dan airnya tuh dingin banget teman-teman. Kita sudah pakai wetsuit yang berapa mili itu ya, tapi saya tuh masih merasa dingin gitu, merasa airnya tuh maknyes gitu loh. Dan bule-bule ini gak tahu mereka pada gak pakai baju apa gak merasa dingin ya. Mungkin beda kali ya, karena mereka sudah terbiasa dengan musim dingin yang ada di Australia. Mungkin sudah terbiasa. Nah kita nih yang daerah tropis, yang biasa lembab, biasa panas, terus kena yang dingin seperti itu, rasanya dingin banget teman-teman. Dan ini kita sudah selesai untuk turnya. Dan ini lagi santai-santai. Terus apa ya, kita bisa kenalan satu sama lain, ngobrol dengan peserta-peserta tur yang lain teman-teman. Ya dalam perjalanan seperti ini itu kita pasti akan nambah teman kalau kalian tuh bisa mingle, bisa ngobrol dengan yang lain. Oke teman-teman, kita akan kembali ke daratan Rockingham Beach untuk santai-santai dulu di sana karena di tengah laut sini suasananya tuh panas banget. Dan di sini sudah disediakan juga snack dan juga buah-buah segar ketika kalian ikut paket di Rockingham Wild Encounter ini teman-teman. Dan ya, sebuah pengalaman menarik yang mungkin gak akan saya lupakan, bisa berenang bareng lumba-lumba dalam jarak dekat. Terus lumba-lumba juga lucu-lucu banget, mereka itu seneng banget kalau di apa ya pak, supir kapalnya itu, nakoda kapalnya ini itu ngegas-ngegas itu kan tumbil ombak ya. Nah pas ombaknya membesar itu mereka bermain dengan ombak gitu. Wah seru lah, kayak mereka lagi selancar gitu teman-teman. Asik banget liatinya. Coba. I love branding there. Yeah. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I'll send a couple of models down to Aaron. Yeah. Each have one. Yeah, that'd be wicked. Love that. Of hats? Nah, Johnny Walker. Oh. Oh, hats. No, I'm thinking more like West Australian water bottles, but expectations are high on this one. We, we take anything we take can anything? Get. Yeah, cheers, thank you. All right. We're going to stop into your office and ask you for hats. Do it under the pretext of talking about the product and then... We will. Yeah. Yes, definitely. Send stuff over. Dan setelah puas main-main air di Rockingham Beach bareng dengan lumba-lumba yang lucu-lucu tadi, kami akan melanjutkan perjalanan pulang ke Fremantle. Karena rencananya sore ini kita akan ikut walking tour yang ada di Fremantle. Jadi kita akan keliling kota Fremantle, belajar banyak sejarah dari komunitas lokal yang ada di sini. Jadi mari kita let's go. Dan sekali lagi buat teman-teman muslim, kalau kalian mau datang ke Fremantle, di beberapa food court yang ada di Fremantle ini juga menyediakan makanan-makanan halal. Seperti di Curry House si Malaysian ini, dia jualan makanan halal teman-teman. Jadi ya kalian jangan khawatir lah, di sini kalian akan ketemu dengan banyak sekali makanan halal atau tempat-tempat wisata halal. Karena memang Western Australia ini sedang concern untuk membangun sebuah tempat yang muslim friendly, artinya wisatawan muslim itu akan nyaman untuk datang ke Western Australia.
Dan sorenya kami akan gabung dengan Fremantle Walking Tour. Ini akan belajar banyak sekali sejarah dan juga gedung-gedung tua yang ada di Fremantle ini. Dan walking tour seperti ini adalah gratis biasanya teman-teman. Jadi kita bisa ngasih tips seikhlasnya kepada pemandu yang bertugas. Seperti di beberapa negara Eropa, ketika saya kembali Eropa kemarin juga banyak ketemu dengan walking tour seperti ini. Jadi buat kalian yang ingin belajar sejarah tentang Fremantle, kalian bisa ikut Fremantle Walking Tour. Ada kok di websitenya. Established here in 1829, this is a completely free settlement. In other words, there were no convicts here at all. But in the first 21 years of establishment of the colony, from 1829 to 1850, we only had government asked for permission to bring convicts here to Western Australia. We became the only place, pretty much ever, that's ever asked for convicts. Normally, they get forced upon you. The building behind us here, this is the former Meyer department store. And they actually closed it down a couple of years ago because it was the worst performing store. Dan perjalanan Fremantle Walking Tour ini juga mengajak saya dan juga teman-teman untuk berkunjung ke beberapa tempat bersejarah yang ada di kota Fremantle. Salah satunya adalah Fremantle Prison ini, teman-teman. Ini adalah penjara yang dibangun atau didanai oleh Inggris pada abad ke-17 atau 18 itu kalau salah. Jadi sudah lama sekali, teman-teman. Jadi dulu itu ada sebuah berita bahwa daerah Fremantle ini terkenal dengan tambangnya di Eropa sana, beritanya, teman-teman. Akhirnya datanglah para koloni Inggris ini, sekitar 4.000 orang datang ke sini. Tapi ketika mereka sampai di Fremantle ini, tidak banyak atau tidak ada tambang yang seperti diberitakan itu. Akhirnya kota ini jadi ditinggalkan, teman-teman. Jadi sekitar dari 4.000-an sekitar tinggal 200-an aja, teman-teman. Dan orang-orang yang di penjara ini, orang-orang yang di penjara di sini, setelah mereka keluar itu mereka tinggal di Fremantle akhirnya, dan itu adalah cikal bakal dari masyarakat yang ada di sini. Dan ya, penjaranya sendiri sampai saat ini masih terawat dengan baik, dan penjara ini sudah tidak digunakan lagi itu sekitar tahun 1991. Jadi para narapidana yang tadinya menghuni blok-blok penjara di Fremantle Prison ini akhirnya dipindahin ke penjara di Casuarina. Dan hingga saat ini bangunan bekas penjara di kota Fremantle ini masih terawat dengan baik dan menjadi objek wisata yang wajib kalian kunjungi ketika datang ke Fremantle. Dan konon kabarnya ada juga hotel di dalam penjara ini, teman-teman. Kira-kira kalian berani nggak menginap di hotel yang ada dalam penjara ini? Dan Fremantle Walking Tour ini kami lanjutkan kembali ke beberapa bangunan bersejarah yang ada di kota Fremantle. Dan ini tuh asik banget, teman-teman. Sore-sore terus udaranya gak terlalu panas, anginnya sejuk, tidak banyak polusi. Dan buat kalian yang senang jalan kaki, datanglah ke Fremantle. Karena tempat ini tuh asik banget buat jalan kaki keliling, teman-teman.
Nah, oke teman-teman, ini saya sudah sampai di hotel tempat saya menginap, salah satu hotel dengan bangunan tua juga, namanya Esplanade Hotel. Dan ini lokasinya sangat strategis sekali teman-teman, banyak sekali tempat-tempat menarik yang ada di sekitar hotel kami ini. Dan hari sudah sore, akhirnya ceritanya harus saya akhiri. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Salam kembara.